Okay, kalau kita tengok soalan ini, soalan yang L ini, kita ada satu permukaan separuh bulatan. Okay, walaupun kamu nampak separuh bulatan ni, nampak ni separuh bulatan atau lengkung ni, lengkung ni, kan? Adakah bila kamu lukis pandangan sisi kiri itu, dia akan nampak lengkung tu? Dia macam kamu punya... contohnya inilah. Okey, ni pipe. Depan kamu nampak bulat. Nampak? Depan ni kamu nampak bulat. Sininya nampak letak je. Sini pun nampak. Jangan tengok yang ni, yang ni, yang atas ni. Letak je. Jadi satu sisi saja yang akan nampak bulat. Okey. Jadi saya tunjukkan channel lukis ini. Kalau yang ini dia punya sudut 45 nya tu di mana? Okay, berada di tiga straight ni. Oh, tak straight. M45 berada di sini. Okey, kalau kita tengok L-nya ni diberi kepada kamu, L tu di mana? Kalau yang atas tu dekat sinilah. Sini L. Di sini. Betul. Di sini dia punya L. Okey, unjurkan. Okey. Mata kamu di sini. Permukaan yang kamu akan nampak adalah permukaan ni satu, permukaan ni dua, dan permukaan ni tiga. Okey, kita buat permukaan satu dulu yang paling mudah. Satu berada di sini. Okay, tinggi dia. Ini adalah untuk yang sini. Dah siap. Senang, no. Yang asas dulu. Okey, soalan saya. Betul ke tak betul? Ada tak yang tertinggal? Ada tak tertinggal? Apa? Tu yang tertinggal. Mesti ada sebab ni lengkung. Nampak ni. Lubang kat situ. Okey. Ini permukaan satu, permukaan dua, dan sini adalah permukaan tiga. Boleh?